Istilah virus berasal dari bahasa Yunani, yaitu virion, yang artinya racun. Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa? Semoga selalu sehat dan jangan sakit-sakit ya. Oke. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari video yang ibu buat, nanti akan ada uji kompetensi di akhir video. Simak ya, oke? Virus biologi kelas 10 semester ganjil dari Ita Purnamasari Rahman SPD. Uji kompetensi A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 1. Ahli biologi yang menemukan fakta bahwa penyebab bintik kuning pada tanaman tembakau bukanlah bakteri adalah A. Edward Jenner, B. Martinus Beijerinck, D. Dimitri Inovsky, D. Louis Pasteur, E. Stanley Miller. 2. Salah satu sifat dari virus adalah A. Sel eukariotik, B. Sel prokariotik, C. Sel berbentuk batang, D. Tidak memiliki protoplasma, dan E. Sel berbentuk bola. Nomor 3. Virus yang dianggap sebagai makhluk hidup karena virus A. Hanya dapat hidup dalam sel-sel hidup, B. Dapat dikristalkan, C. Dapat menduplikasikan diri, D. Kulitnya terdiri atas protein, E. Tubuhnya terdiri atas DNA atau RNA. Nomor 4. Bahan utama penyusun struktur virus adalah A. Asam nukleat, B. Glukosa, C. Karbohidrat, D. Lemak, dan E. Protein. Nomor 5. Siklus hidup virus dengan cara menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi disebut A. Lisogenik, B. Litik, C. Konjugasi, D. Transduksi, E. Paraseksual. Nomor 6. Meletakkan virus pada dinding sel inang terjadi pada fase A. Absorpsi, B. Penetrasi, C. Replikasi, D. Perakitan, dan yang terakhir E adalah pembebasan. Uji kompetensi untuk soal 6 dan 7, perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang ada di slide, ada X dan Y. Nomor 7, bagian yang ditunjuk huruf X adalah A. DNA, B. Selubung, C. Leher, D. Ekor, dan E. Lempengan. Kira-kira jawabannya apa ya? Silakan menjawab. Nomor 8. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh Y adalah A. Melindungi materi genetika, B. Menentukan macam sel yang akan didekati virus, C. Menempelkan virus pada sel inang, D. Mengatur proses pembentukan virus baru, E. Menyisipkan virus ke dalam sel inang. Nomor 9. Penggabungan DNA virus dengan DNA sel inang membentuk provirus terjadi pada fase A. Infeksi, B. Penetrasi, C. Penggabungan, D. Replikasi, E. Pembebasan. Nomor 10. Di bawah ini, penyakit yang disebabkan oleh virus kecuali A. TBC, B. AIDS, C. Influenza, D. Flu burung, E. Gandong. 11. Virus penyebab cacar air adalah A. Ortomikovirus, B. Paramikovirus, C. Retrovirus, D. Poliomyelitis virus, E. Varicella zoster virus. Nomor 12, nama virus yang menyerang tanaman tembakau adalah A. TMF, B. Cucumber mosaic virus, C. Virus tungro, D. T.
TAMVEFMV. Nomor 13, berikut ini yang tidak termasuk cara penularan HIV adalah A. Transfusi darah, B. Cairan darah, C. Cairan sperma, D. Cairan vagina, E. Udara pernafasan. Nomor 14, di Indonesia, flu Singapura dikenal sebagai penyakit A. Hepatitis, B. Rabies, C. SARS, D. Varicella, maksud saya varicella, E. Kuku, tangan, dan mulut atau KTM. Nomor 15, simak baik-baik ya, ini adalah nomor terakhir. Berikut ini nama penyakit, penyerangan, dan pencegahannya. Yang benar adalah A. Cacar, anak-anak, vaksin cacar, B. Influenza, saluran pernapasan, belum diketahui, C. Polio, trombosit, vaksin salp, D. AIDS, sistem kekebalan tubuh, belum diketahui, E. Hipertensi B, hati, vaksin pencegahan virus hepatitis. Alhamdulillah, materi telah selesai. Jangan lupa subscribe Alita Channel, like, comment, and share jika bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.